Ya, masih bersama kami di Warta Inspirasi dan kita masih di live event tentang pengamatan gerhana matahari yang terjadi di wilayah Indonesia pada pagi hari ini ya. Masih kita di Kota Pontianak masih bisa masih saya sampaikan bahwa kondisi cuaca hingga pagi hari ini masih mendung. Matahari juga masih belum bisa terpantau. Mudah-mudahan saja memang sedikit demi sedikit cuaca semakin membaik sehingga gerhana matahari bisa terlihat. Tadi di Jogja kita sudah bisa melihat gerhana matahari parsial yang terjadi hanya sekitar 90%-an ya di sana dan sudah terpantau, dan semoga saja di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan juga Kendawangan tadi yang katanya juga masih mendung ini bisa terpantau. Dan informasi dari sejumlah media bahwa di Palembang, Sumatera ini juga bisa disaksikan pada pukul 7 lewat 21 nanti untuk gerhana, dan juga Jakarta parsial gerhana matahari sama 7.21, Palu, Sulawesi ini pada pukul 8 lewat 38 sedangkan Ternate, Maluku ini 9 lewat 53. Sedangkan di Kalbar sendiri ini akan bisa terpantau hingga nanti puncaknya sekitar pukul 8 lewat ya, pukul 8 lewat 40 menit seperti yang disampaikan oleh BMKG. Nah, ini mudah-mudahan saja memang bisa terpantau dengan baik. Nanti kita juga akan tersambung dengan kantor Lapan Pontianak ini untuk bisa menyaksikan seperti apa saat ini suasana pengamatan gerhana matahari di kantor Lapan Jalan 28 Oktober Pontianak. Nanti rekan kami Kristen Stepani akan menyampaikan secara langsung laporan dari lapangan dan juga dari Kepala Lapan Pontianak untuk bisa menyampaikan seperti apa pengamatan gerhana matahari yang terjadi pagi hari ini dan seperti apa antusias masyarakat yang ada di sana. Baik, kita masih menunggu juga live streaming dari Jogja terkait tentang pengamatan gerhana matahari di Yogyakarta saat ini. Tadi sekitar pada pukul 6 lewat 58 menit ini bisa kita saksikan bahwa gerhana matahari sudah terpantau sekitar 90% di sana. Ini fenomena langka yang memang harus disaksikan oleh seluruh masyarakat di Indonesia pada pagi hari ini. Baik, dan kita sudah tersambung dengan rekan kami di lapangan, ada Kristen Stepani dari kantor Lapan Pontianak untuk menyampaikan seperti apa suasana pengamatan gerhana matahari di kantor Lapan Pontianak pada pagi hari ini. Halo rekan kami Kristen Stepani. Ya, Rai dan juga saudara, ini saya sedang berada di halaman kantor Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Lapan Pontianak, dan saat ini sudah banyak sekali masyarakat yang berkumpul di halaman kantor Lapan untuk menyaksikan secara langsung fenomena matahari total. Dan sekitar 250 jiwa masyarakat di sini, pemirsa, sudah berkumpul mulai dari pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi. Dan masyarakat yang datang beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas hingga masyarakat yang berada di sekitar Kompleks Lapan. Dan untuk menyaksikan gerhana matahari sendiri, Lapan sudah memfasilitasi mereka dengan layar LCD yang menunjukkan video streaming fase-fase terjadinya gerhana matahari. Dan Lapan juga, bagi yang ingin menyaksikan secara langsung, Lapan juga sudah menyiapkan kacamata filter khusus untuk melindungi retina mata. Dan sementara untuk fenomena cuaca sendiri di sini, Rai, dapat saya sampaikan situasi alam sendiri di tempat saya berdiri saat ini tampak Kota Pontianak tidak secerah biasanya. Dan namun saya masih bisa melihat langit biru dengan awan yang putih, tapi bentuk awannya tidak seperti akan turun hujan atau mendung. Awannya putih tapi tidak seperti akan turun hujan, hanya saja langit dan awan masih bisa terlihat biru, dan hanya saja matahari terlihat ledup dan tidak seperti biasanya. Dan mungkin saja ini adalah efek yang ditimbulkan dari fenomena gerhana matahari total. Dan untuk mengetahui secara jelas dan detail, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Lapan Pontianak, Bapak Muzirwan. Pak, kapan, selamat pagi Pak. Ya Pak, kapan tepatnya kita bisa melihat fenomena matahari secara langsung Pak? Kita tidak bisa memastikan kapan ya. Masalahnya ini berhubungan dengan cuaca. Kalau cuacanya tetap mendung dan matahari tidak bisa keluar, itu untuk belum bisa itu kita melihatnya. Bagaimanapun gerhana matahari itu kita bisa melihatnya kalau seandainya matahari itu tidak tertutup oleh awan. Dan kondisi saat ini, sampai detik ini, kondisi keadaan di Pontianak ini, terutama di tempat kita ini,
masih mendung dan matahari belum bisa muncul. Iya. Untuk Pak Tira sendiri, apakah kendala dalam pengamatannya, Pak? Apakah yang menjadi kendala dalam pengamatan? Kendalanya tidak, sebenarnya tidak ada kendala sebenarnya dalam pengamatan. Seandainya matahari ini tidak mendung, cuaca tidak mendung dan awan matahari tidak tertutup, insya Allah itu tidak ada masalah karena kita sudah mempersiapkan semuanya, baik tentang teropongnya, kita juga termasuk yang cukup mempersiapkan juga kacamatanya juga, dan juga yang lain-lainnya kita rasa tidak ada masalah. Hanya saja masalah yang terjadi sekarang itu cuaca itu mendung dan matahari tidak muncul. Nah itu saja sebenarnya. Dari pengamatan saat ini, Pak, apa yang kira-kira bisa diperoleh? Informasi yang bisa diperoleh, yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Informasi yang bisa disampaikan hari ini ya, kalau untuk melihat langsung secara dari tempat kita, dari Pontianak ini, belum bisa karena matahari belum muncul, kan gitu. Tapi kita juga mempersiapkan sebenarnya live video streaming. Kita juga bisa melihat dari yang gerhana-gerhana yang terjadi di daerah lain. Jadi kayak di daerah Jogja, di daerah lain, nah itu kita munculkan, kita lihatkan kepada masyarakat yang sudah datang. Oke, Pak. Sebenarnya gerhana matahari ini sendiri terjadi karena apa sih, Pak? Bagaimana sebenarnya proses gerhana matahari sehingga bisa terjadi, Pak? Gerhana matahari ini sebenarnya fenomena alam itu. Prosesnya tidak ada hubungannya dengan cuaca segala macam. Ya, hubungannya itu adalah terjadinya itu karena tertutupnya piringan matahari oleh piringan bulan. Sehingga matahari yang sinar matahari yang harus tembus langsung sampai ke bumi itu terhalang oleh bulan. Itu saja. Apakah benar jika disaksikan secara langsung tanpa filter itu dapat merusak mata, Pak? Menyaksikan matahari secara langsung? Maksudnya gini, kalau melihatnya secara langsung itu ditakutkan masalah radiasi itu mata kita, retina mata kita nggak kuat. Nah, tapi kalau kita mensiasatinya, yang paling sangat berbahaya, yang paling harus disiasat itu adalah di fase-fase tertentu. Fase-fase matahari itu akan dari maksimum, kan biasanya matahari kan dari yang mulai menutupi, dan sampai dia maksimum. Yang perlu dijaga fase-fase mau masuk dan mau matahari mau muncul lagi. Tapi kalau tidak baru mulai itu, saya kira tidak ada masalah, tapi yang penting jangan terlalu asik. 1 menit, 2 menit, berhenti melihat. 1 menit, berhenti melihat. Tapi pas-pas yang paling harus kita melihat pas-pas tertentu dari gerhana itu sendiri. Pas masuknya total dan pas keluarnya matahari lagi. 8 Suri sepertinya sudah menyiapkan alat bantu untuk melihat matahari secara langsung. Ada kacamatanya, Pak. Boleh dijelaskan kacamatanya, Pak? Ya, kita mempersiapkan kacamata untuk melihat. Cuma banyaknya terbatas. Dengan banyaknya masyarakat datang, jadi oleh karena itu kacamata ini memang sudah spesial untuk kacamata untuk gerhana matahari. Hanya saja diharapkan karena kacamata ini terbatas, diharapkan kita ganti-ganti untuk menggunakannya. Itu. Pak, boleh jelaskan, Pak, kacamata ini sebenarnya apa sih, Pak? Lalu apa yang membedakannya dari kacamata-kacamata biasa, Pak? Kacamata ini memang kelihatannya simpel sekali. Terbuat dari karton. Yang paling utama adalah lensanya. Lensanya punya kemampuan untuk meredam cahaya matahari 1 per 100 ribu untuk meredam cahaya matahari. Oleh karena itu di ruang-ruang biasa ini akan terlihat gelap saja kalau dia melihat. Hanya matahari yang kalau ini memang spesial untuk matahari. Jadi matahari kalau dilihat dengan kacamata ini seperti bola pingpong yang warnanya orange. Nah, itu kacamata yang kita sediakan ini. Oke, Pak, terakhir, Pak, dan berapa lama sebenarnya, Pak, persiapan yang dilakukan LAPAN sendiri untuk melakukan pengamatan publik terhadap gerhana matahari ini, Pak? Kita mempersiapkannya cukup lumayan lama ya. Kita sekitar 2 bulan ada. Sekitar satu setengah bulan atau 1 bulan lah. Kita persiapkan bagaimana persiapan untuk kacamatanya juga, bagaimana mensosialisasinya, mensosialisasikan kepada masyarakat, sekolah dan segala macamnya. Kami hampir 2 bulan. 2 bulan kami siapkan untuk semua. Supaya nanti masyarakat yang datang itu, masyarakat yang menyaksikannya itu tidak terjadi masalah hendaknya di kemudian hari. Terima kasih banyak, Bapak Bu Sirwan. Ya, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang fenomena matahari. Karena memang saat ini memang masih pengamatan masih dilakukan ya, Pak ya? Ya, betul. Saat ini masih pengamatan masih dilakukan, tapi belum bisa kita melihat hasil belum bisa kita melihat hasilnya karena matahari juga belum muncul. Tapi masalah teknis, masalah yang lain-lainnya, kita tidak ada masalah.
Nah, oleh karena itu kita juga memperlihatkan di situ. Itu ada yang kita tampilkan di live video streaming ya, langsung itu yang dari Jogja itu sudah hampir maksimum itu. Itu. Terima kasih banyak Bapak. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Rai dan juga saudara, berikut tadi adalah pemaparan dan penjelasan Bapak Musim Kepala Lapan Pontianak, dan saat ini juga pemirsa masih dilakukan pengamatan terhadap fenomena matahari langsung, dan nanti kita akan berbicara atau ngobrol lebih banyak lagi dengan Bapak Muzirwan. Kita kembali ke studio, Rai. Baik, terima kasih rekan kami Kristen Stepani yang saat ini sedang berada di kantor Lapan Pontianak. Nanti Kristen Stepani juga kita menginginkan informasi dari Anda terkait pengamatan yang dilakukan ya di kantor Lapan Pontianak. Seperti apa pengamatan yang dilakukan terutama di daerah teropongnya. Seperti apa, nanti kita menunggu informasi dari Anda kembali. Baik, dan kami masih akan kembali setelah jeda berikut. Jadi tetaplah bersama kami.